Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang pria tewas setelah minum kopi di kamar villa. Dua wanita yang menemani diperiksa polisi. Jasad ASM, seorang juragan lele, terbujur kaku di salah satu villa di Jalan Raya Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu malam. Menurut saksi mata, pria berumur 53 tahun ini, warga desa Oro-Oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, usai menyantap makanan dan minum kopi, korban langsung jatuh dan tak sadarkan diri. Kopi kayak langsung ngantuk. Wah, kopi di mana? Di kasur. Di kasur. Saat dilakukan identifikasi, sekujur tubuh korban tidak ditemukan bekas kekerasan. Selanjutnya di sana kita lakukan olah TKP, dugaan sementara masih belum ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap tubuh mayat itu. Usai dilakukan sidik jari dan olah TKP, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo untuk mengetahui misteri kematiannya. Sementara minuman kopi disita polisi dan dua orang teman wanita korban serta penjaga villa sebagai saksi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan.